Halo teman-teman, welcome back to Trima Channel. Kita mau melanjutkan kembali game Ming Horror The Little Nightmare 2. Episode kemarin kita sudah pindah ke gedung yang lain ya, setelah berhasil melarikan diri dari guru yang berleher panjang. Dan di gedung baru ini si Six berhasil menemukan jaket kuningnya. Seperti kita ketahui, di Little Nightmare kedua kita pertama kita memainkan karakter Six dengan jaket kuningnya. Oke, kita belum tahu monster apa lagi akan kita hadapin di gedung baru ini. Kita langsung aja ke gameplaynya, teman-teman. Link episode sebelumnya akan saya tinggalkan di atas. Let's go. Oke, terakhir kita main sampai di sini ya. Oke, sisi sudah ada jaket kuningnya. Gak bisa naik, kita harus buka pintu sini. Gimana caranya? Oh, sisi yang bantuin. Oh my god, tempat apaan nih? Banyak pakaian ini, kayaknya toko tailor gitu ya. Oke, kita ke sebelah. Oh, keluar lagi. Nah, mana nih? Coba kita panjat di sini, bisa gak? Oke, ya, oke. Posisi naiknya gimana? Kita coba ya ke sebelah dulu ya. Oh, oke, kita bisa dorong papan ini ya, supaya bisa lewat. Oke, okay, let's go Six. Okay. Okay, masih di luar gedung. Terang nih gedung yang satu ini, terang nih. Ada apa gerangan? Kita putar-putar dulu ya, siapa tahu mendapatkan bayangan-bayangan bling-bling itu, teman-teman. Sisi sudah tidak kedinginan karena sudah punya jaket. Oke, nggak ada apa-apa. Ada tanda-tanda yang mencurigakan. Oke, kita coba masuk dari sini. Oke, tempat apa ini? Rumah sakit ya? Kayaknya sih rumah sakit, men. Tuh, wih, banyak darahnya men, kasurnya. Tuh orang kah? Iya, ada mayat di kursi roda. Kita coba terus dulu. Oh my god. Oh shit, gila. Wah.
si Mono hampir jatuh ke bawah. Sabar, Six. Ah, tewas lagi. Jauh amat sih ini, mesti lari dulu ya. Si Six nggak nungguin. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil, berhasil. Sabar, Six. Oke. Oke, kita naik ke atas ya. Sisi buru-buru amat sih, gak nungguin. Wih, hampir aja. Oke. Gila, kok banyak kasur bergelantungan sih. Ini kemana nih? Oh, harus nggak masukin fuse-nya ya? Oke, tadi sebelah kiri ada, kita coba ambil ya. Ini lantainya lantai ubin nih, jadi nggak bunyinya nggak ini ya, nggak mengganggu. Oke, kita coba pasang di sini, apakah bisa? Oke, kita coba masuk. Lift, man. Oh my god, ini ya. Come on, Six, cepetan sebelum liftnya jatuh. Ayo, mana? Ah, hampir aja. Cepat amat sih sisiknya jalan. Loh, ada center, men. Oke. Kita lewatin aja ya. Oh my god, ini udah bangsal, gua sakit. Kita coba keliling ya. Bisa ada kaki. Oh, ini bling-blingnya. Oke. Come on, Six. Keributan lah sih, ada gunting, tuh serem banget sih. Kita coba ke sini ya, kira banyak darah di mana-mana. Tuh kemana nih, ini ada pintu. Ya, apa gua ke bawah dulu ya? Coba ke bawah dulu deh. Yuk, Sis, ke bawah dulu. Kita lihat sebelah sini ada apa. Oh, nggak bisa lewat ya.
Memang harus lewat atas ya. Oke, kita lihat di papan ada apa. Oke, kita ke depan. Main game begini kebelet pipis. Soalnya deg-degan. Silau men, kata Six. Oke, kita udah nggak butuh center. Jadi kita butuh tombol buat buat alat, cari alat buat ini ya, keluarin. Maksudnya buat lemparin tombol itu. Lelah. Oh, pakai ini kah? Kita coba ya. Oke, benar-benar. Oh my god. Wah, ada TV itu lagi, teman-teman. Kok banyak mayat sih? Kita harus dekatin TV lagi, teman-teman. Sis, kok nggak ikut datang sih? Oke, kita masuk lagi ke lorong ini, teman-teman. Apakah kali ini Six akan membuat kita sadar lagi? Ada teka-teki apa ya di lorong ini ya? Oke, dibantu Six lagi kelihatannya makin hari makin deket sih. Ada teka-teki apa ya? Kayak ini main beneran atau manikin doang ya? Oh my god, kita harus buka lift atas lagi, dan kita butuh fish lagi nih. Kita coba kesini dulu ya, teman-teman ya. X-ray ini. Sis, tiga tengkorak. Di sini ya, kita coba ke sebelah lagi. Waduh, kok ada gambar mata? Ada dekat ya, kayak apa ya di sini ya? Oke, kenapa Six bawa itu? Kita coba bawa ini juga ya. Yo, let's go. Kita coba naik lift ini.
lihat ya, dia kemana. Mayat di situ ya Tuhan. Bisa lewat gak sih? Bisa ada. Ini tempat pembakaran mayat kali ya. Wah, ada apa ya nanti di sini ya? Coba siapa masuk ke sini? Oke, kita naik lagi deh. Sepertinya nggak ada apa-apa. Ke atas. Kita butuh dua fuso. Oh my god. Gak bisa. Mayat nih. Waduh. Ini juga butuh. Kunci masuk sini. Kita harus X-ray ini beruang. Mestinya pasti ada sesuatu sih. Kita coba ya. Ini lagi.
Ada kunci di dalam sini nih. Oh, jadi kita bawa turun untuk dibakar yang ini. Oke. I see. Kita turun ya, kita bakar ini boneka. Oke, kita bakar boneka ini, nanti kita dapat kuncinya. Nggak usah masuk kamu. Dapat kunci. Ini dua benda juga kayaknya ada sesuatu di dalam. Kita coba masukin ya. Yang ini juga ada sesuatu. Lihat dapat apa. Oh, nggak ada ya. Oke lah, sekarang kita ke atas lagi. Kita udah bisa buka pintu yang di sebelah kanan. Bisa masuk men. Banyak sekali mayat bergelantungan. Kira banyak kaki palsu, tangan palsu. Oke, kita dapat bayangan bling-bling itu lagi, teman-teman. Nah, harus dieksplor ya. Setiap pojok itu bisa jadi ada. Oh, kita harus lempar kaca ini kayaknya. Ini nggak bisa diambil ya dari luar ya berarti. Kita coba ambil ini. Tapi nggak ada yang bisa diambil ya. Nah. Buat pecahin ini deh. Oh, nggak bisa. Kita coba turun ke sini, guys. Oh, lewat sini. Oke, thank you, Six. Tapi si Six nggak bisa lewat. Matilah gua di sini sendiri, udah ngesak nih. Itu berarti ada sesuatu nih. Suaranya serem. Tanda-tanda udah ada monster di sini. Sial. Oh
my god. Ish. Buset, tangannya bisa jalan. Gue masih cepat. Gila. Ayo, come on. Mono cepat. Ya. Buruan, buruan. Oh my god. Ah, mati dah. Aman ya. Oke, sekarang gue bawa fusion lewat mana nih? Gila itu tangan. Oke, sisi mana ya? Itu suara sis bukan ya? Oke, dia di sini. Ayo sis. Ngapain sih dia mainin tangan itu? Dapat satu ini, kita ke sebelah dulu, teman-teman. Loh, ini otomatis ada satu di sini. Oke, tapi yang satunya kita ke sebelah sini dulu kali ya. Nah, ini nggak bisa diambil.
sebelah sini dulu. Sini ada pintu. Ini ruang apa lagi? Wah, sebelah sana ada fuse lagi. Command 6. Oh my god, itu ada mayat. Nyerang nggak ya? Pancing dia pergi dulu. Jadi kita coba dulu ya. Menegangkan sekali. Gimana caranya?
Oke, teman-teman. Akhirnya saya berhasil melewati. Tadi sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aduh, mudah-mudahan sini ada jalan ya. Ini benar jalannya ya. Oh shit. Dapat bayang-bayang. Ya, gue jatuh ke lubang. Sial. Oke, kita ulang lagi. Ini ada apa nih? Oke, kita ke atas, teman-teman. Di sini ada beling-beling itu. Tapi jangan sampai masuk lubang ya. Gawat. Oke. Di sini senter harus terus menyala. Bahaya. Bahwa banyak suara tikus tuh. Oke. Teman-teman. Akhirnya berhasil. Sial. Oke, ini ada tombol. Oke, nanti pakai sabun ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, katanya di sini tuh ada rahasia. Pintu rahasia. Oke, kita coba masuk. Wush, ada bunyi. Bunyi apa tuh ya? Oh, akhirnya bisa dapat beling-beling di sini, guys. Ya, ini ada main apaan sih? Kok kayak ular gitu sih? Oke, cabut aja, cabut, cabut, cabut. Coba ambil ini ya, sabun ya. Bisa nggak kita lemparin? Oke. Terus gua mau naik ke atas gimana caranya?
bisa, guys. Oh, apa gua tarik kotak ini ya? Oh, kotak yang ini, kotak yang ini. Kita coba. Sekali nggak mungkin ya. Nggak bisa, teman-teman. Coba kita naik ke sini dulu, ke wastafel. Oke. Gimana ya caranya ya, teman-teman ya? Monster yang kalau gelap bisa bergerak ya. Apa kita coba nyalain lampu ini ya, matiin lampu ini ya. Nah bener nih teman-teman. Oke, kita pancing dia ke sini, nanti kita nyalain lagi lampunya, guys. Sekarang kita bisa tarik nih kursi rodanya. Oke. Gue gak bisa keluar, guys. Oke. Shit.
Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti saya cari cara gimana cara supaya bisa lewatin mereka dan tidak terjebak oleh tangkapan makhluk-makhluk aneh ini. Oke, jangan lupa klik tombol like untuk video kali ini. See you dan bye-bye.